Buta. Buta lagi. Muda lagi. Kalau compare dengan kita ni yang dah umur hampir 40 tahun, kan? Banyak dosa kita buat. Berbanding dengan budak ni, dosa berbanding kita seciput. Dia bermula ada seorang budak pemuda yang rata-rata umur aku rasa dalam 20-an ataupun bawah lagi 20-an, kena kejar dengan satu sindiket perjudian online. Dan benda tu nampak macam biasa, tapi sebenarnya tak biasa. Sebab apa? Benda tu terjadi dekat Filipina tau. Dan semasa dia kejar tu, budak tu berjaya melarikan diri dan pergi ke polis peronda, minta tolong kat polis peronda. Tapi sebabkan ketua sindiket judi online ni terlalu jahat, kejam, dua orang polis peronda tu macam tu je kena. Terus arwah. Dan budak tu yang melarikan diri daripada sindiket ni, dia dah tak nak dah terjerumus. Sebelum ni memang dia kena colik dan kena paksa untuk jadi programmer dekat tempat judi online ni. Dia dah tak sanggup dah. Dia melarikan diri dan kena kejar, tak sempat larikan diri. Dia dah bagi satu apa USP tau dekat polis tu. Dia kata ini bukti. Bukti yang sindiket ni melakukan satu perjudian haram online. Tapi polis tu pun ada arwah. Dua orang polis arwah. Kesiannya apa tau? Budak tu pun kena bunuh. Kesiannya apa tau? Budak tu pun arwah. Tak sempat dia nak melarikan diri. Muda lagi. Muda lagi. Tu. Pisau. Kan? Dia tusuknya dekat dada. Lepas tu dia injak pakai kaki lagi. Budak. Budak lagi. Muda lagi. Kalau compare dengan kita ni yang dah umur hampir 40 tahun, kan? Banyak dosa kita buat. Berbanding dengan budak ni, dosa berbanding kita seciput. Kesian. Budak lagi. Dah lah kena colik, kena paksa jadi programmer dekat tempat judi online, dan kena bunuh. Paling kesan mak dia lah. Mak dia, mak dia pun tak jangka yang dia tu sebenarnya kena colik. Mak dia ingatkan dia ni tak ada apa-apa, selamat, kan? Tapi rupanya mak dia tak tahu dia kena colik. Kesian budak ni, kesian. Jadi dekat hospital tu, masa proses pembedahan kat budak tu, mak budak ni dengan sedih terserempak lah dengan detektif ni, seorang polis yang kebetulan baru selesai melakukan serbuan ke narkoba punya pot, proses pot kecil lah, dia bukan kilang, dia macam kecil-kecilan punya, kan? Jadi dalam masa yang sama, masa dia selesaikan kes narkoba tu, dia terjerumus pula ke kes penjudi online ni, di mana dekat hospital tu lah dia bertembung dengan mak budak yang kena bunuh ni lah. Jadi mak dia sangat sedih. Sedih lah. Mak mana yang tak sedih hilang anak, kena bunuh pula tu, kena colik, kena bunuh pula tu. Mak mana yang tak sedih tengok anak yang disayangi kena macam tu? Kalau kita pun lagi teruk. Jadi ya, mak dia mungkin tak dapat menanggung kesedihan yang teramat, dan mak dia pun bunuh diri. Bunuh diri sebab dia kata dia tak sanggup nak melalui hidup ni tanpa anak dia. Jadi dekat polis ni, dia tersimpan satu tak rasa tanggungjawab untuk menolong, membantu mak kepada budak ni.
Senang cerita nak membantu dua-dua orang ni yang sebenarnya tak tahu apa dosa orang dia pun lakukan macam tu. Jadi siasat dengan tim dia dekat HQ semua kan. Bila mencari daripada bawah naik ke atas nak cari siapa punca, siapa kepala, siapa mastermind, akhirnya dia jumpa dia seorang bekas Special Force Korea. Dan patutlah dia punya itu sangat kejam dan dia macam sangat pro. Dia hebatlah dia punya skill fighting, skill dia membunuh kan, memang hebat. Rupanya dia bekas Special Force Korea. Jadi benda tu melibatkan lagi dengan satu lagi syarikat company yang besar dekat Korea ni. Dia macam ada hubung kait lah kan. So lama-lama yang mastermind untuk judi online ni tak puas hati dengan yang company dekat Korea ni. Dan dia merancang untuk bunuh pula yang company dekat Korea ni, sebab apa, macam dia seolah nak menjatuhkan judi online ni. Dia tak puas hati. So dia terjebak ke Korea. Bila terjebak ke Korea itulah polis ni bertembung dia. Tapi benda ni best lah. Sebab apa? Dia punya siasatan, dia punya cara kerja gerak gempur dia untuk banteras sindiket ni sampai ke minta bantuan polis Filipina kan. Dia bekerjasama ambush dekat Filipina. Benda ni best lah kan. Yang aku rasa best kan. Yalah, kita ni yang menengok ni rasa macam benda tu hati lah kan, dia dapat selamatkan. Sebenarnya bukan budak tu seorang je yang jadi tebusan, yang jadi programmer di upah selepas diculik. Bukan budak yang tadi tu seorang, rupanya ada lagi ramai. Jadi diorang ni kena colik dan dipaksa jadi programmer. Jadi selamat lah kan, dapat selamatkan. Dan akhirnya semasa bekas Special Force Korea ni nak lari lepas berjaya membunuh lah yang seorang lagi dekat company dekat Korea ni, dia dapat bunuh. So dia nak balik ke Korea tapi tak sempat. And polis Korea ni telah menahan daripada kapal terbang tu flight pergi ke Filipina. Tak sempat babe. Dia dua orang ni tau, kepala yang sindiket perjudian online ni. Dua-dua ni nak balik lah ke Filipina tapi tak sempat, kena tahan. Jadi terjadilah aksi 2-1 dengan polis yang seorang ni. Polis yang seorang ni memang lain macam, dia ganas handal kan. Dia bagi aku dia macam kuat lah kan, dia berbanding dengan polis orang biasa. Dia ni macam kuat, dengan Special Force pun bukan tandingan dia. Bayangkan lah, dia punya penumbuk pun bunyi pun lain macam kan. Sekali tumbuk terbang 3-4 meter. Jadi menarik lah benda ni, sebab kita tahu Special Force punya unit memang dah terlatih, memang dah pro bila dia nak membunuh dan berlawan. Tapi dia berlawan pula dengan yang polis yang power ni, yang kuat ni kan. So benda tu jadi menarik. Lagi menarik je 2-1. Nah akhirnya dua orang ni terkena berkas. Aku puas hati lah sebab dia punya janji pada diri dia sendiri untuk menolong kan, membalas dendam kepada mak budak ni, kepada budak ni dan mak dia, terbalas, tercapai. Jadi puas hati lah. Okay, aku cerita ni sebenarnya cerita ni round up 4. Aku baru tengok semalam kan. So aku sebenarnya aku suka lah yang cerita Korea kan, filem Korea yang macam ni lah, contoh yang dilakukan oleh Ma Dong Seok ni. Sebab aku rasa kebanyakan filem Korea dia tak adalah terlalu kebabum-kebabum, letupan apa semua, bom-bom dia tak terlalu banyak tu. Dan sendiri dekat filem round up ni 4 ni pun dia tak ada letupan pun. Tapi
best. Dia punya storyline dia best kan. Dia tak perlu aku rasa budget macam Hollywood tak. Jalan cerita dia best. So sebab itulah aku macam terpanggil untuk aku bercerita dekat dalam ni video ni kan. Sebab kebanyakan filem Korea yang aku tengok, aku suka layan cerita Korea eh. Filem Korea. Bukan sebabkan aku nak tengok pelakon-pelakon yang cantik, tak, aku suka storyline dia. Aku suka sinematografi dia. Dia semua simple kan. Aksi dia pun simple. Tapi entah macam manalah filem-filem Korea ni, dia macam bila aku tengok macam aku terbawa ke dalam dunia tu tau. Selalunya filem-filem Korea yang aku tengok macam tu lah kan. Dia cerita dia tak adalah macam aku cakap, dia gempak sangat kan. Dia aksi-aksi letupan tak ada. Simple tapi best. Dia punya pengarah menggarap storyline dia best lah. Dia punya storyline maker dia best lah kan. Lepas tu dia punya pengarah berjaya merealisasikan dia dalam kamera, memang best. Dan kadang-kadang macam cerita Round Up ni pun kan, kamera work dia pun macam sebati dengan pelakon. Itu yang jadikan benda ni hidup. So itu Round Up 4, lakonan Ma Dong Seok. Sebenarnya banyak lagi aku nak cerita sebab aku suka lah cerita filem Korea. Jadi sebenarnya mungkin lah lepas ni aku akan banyak review dan buat cerita Korea ni, filem Korea yang aku dah pernah tengok kan. Sebab bagi aku sesuatu yang patut diinspirasikan oleh pengarah-pengarah kat Malaysia ni. Pelakon-pelakon dia pun kalau kau tengok bukanlah handsome mana pun, macam Ma Dong Seok tu pun dia tak perlukan pun actor yang handsome kan. Yang penting bakat. Betul. Kadang-kadang hero dia orang tua. Kebanyakan yang aku tengok hero orang tua. Perempuan tua, lelaki tua pun ada kan. Macam contoh kebanyakan filem Ma Dong Seok ni sendiri, dia hero muka biasa-biasa je kan, muka awam kan. Tapi antagonis dia pula dia buat sebaliknya. Dia buat antagonis pula muka jambu gila tapi sebenarnya jahat gila, psikotik semua kan. Jadi bagi aku satu benda yang patut pengarah-pengarah Malaysia tengok dekat situ lah kan. Yang mana kita, mungkin pengarah-pengarah Malaysia boleh contohi kan, kutip-kutip sikit idea kan. Kebanyakan filem Korea best. Okey, aku rasa cukup setakat tu je lah kan. Nanti korang nak rasa nak tengok apa yang aku cerita macam tadi tu kan, apa yang aku cerita tadi tu betul tak betul, korang tengok lah Round Up 4. Lakonan Ma Dong Seok. Aku memang betul berkenan lah dengan Ma Dong Seok ni. Dia punya fighting dia memang lain macam lah. Dan pengarah yang banyak bekerja dengan dia memang pandai gunakan dia. Dari segi apa, macam contoh kau tengok dia punya physical dia kan, dia punya appearance dia kan, dengan badan bagak macam tu kan. Dan pengarah pandai. Kalau korang perasan setiap kali apa ni, setiap kali aksi dia bertempur, sekali dia penumbuk, bunyi penumbuk dia macam dua kali ganda lagi kuat daripada penumbuk yang lain-lain ni. Itu nak menunjukkan yang betapa powernya dia punya penumbuk. Dan sekali dia punya penumbuk sampai, impact kepada yang kena tumbuk tu terpelanting, tercampak 3-4 meter. Nampak tak macam mana dia, pengarah dia ni pandai menggunakan dia ni, pandai menggunakan dia punya susuk badan ni, nak menjadikan dia ni macam-macam extraordinary tau, macam bukan orang yang biasa. Benda-benda macam tu lah kan. Macam Malaysia kita ada seorang tau yang aku sayang lah kita tak guna, Yang Kasim. Badan macam tu berotot besar, tapi sayang lah tak, kita tak ada, tak buat macam tu. Aduh, Yang Kasim, Abang Yang Kasim. Kita ada aktor macam Ma Dong Seok, tapi sayang lah, kenapalah kan. Aduh, yai. Harap-harap lepas ni adalah pengarah yang sudi kan, nak panggil Abang Yang Kasim buat macam mana, treatment macam mana Ma Dong Seok punya filem kan. Sayang, tapi tak tahulah kalau Abang Yang Kasim masih apa ni mampu kan, sebab dia dah berumur. Sayang tu lah kalau digunakan daripada dulu, boleh pergi jauh lah senang cerita. Kita tak payah pun fighting-fighting gempak sangat. Cerita Ma Dong Seok fighting biasa je kan, banyak street fight je aku tengok, tapi gempak. Okey, itu je lah, banyak pula membebel kan. Ni dah payah ni kalau dah open camera mulut tak berhenti bercakap. Okey,
Itu je lah aku nak mobil. Siapa nak tengok, tengoklah Round Up 4 tu. Best, memang best. Dan kepada yang menanti, sembang santai-santai raksasa. Sabar, sabar, sabar. Aku baru deal. Baru deal dan benda ni sebenarnya ikut mood kan? Sebab kadang-kadang aku akan rasa macam mana aku akan nak pergi ataupun hold dulu. Faham tak? Bila aku rasa okey, aku dah bersedia untuk pergi, aku akan pergi. Dia kalau tidak, sebab kalau aku paksakan diri, sembang santai tu akan jadi tak best. Itu yang aku perasan lah kan? So biar aku rasa macam dengan kerelaan hati dan aku rasa macam best je nak pergi tu, baru aku akan buat. Kalau yalah, tak adalah lama sangat pun aku nak tunggu deal yang lain kan, tak adalah lama sangat. Cuma dia pun mengikut pada aku punya mood tu lah kan. Aku tak nak kalau pergi buat paksa nanti mood pun ke laut. Sayang lah, sayang, rugi kan. Okey, itu saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.